Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak semua elit politik mengambil sikap untuk meredakan suasana pasca penetapan pemilu 2019. Ganjar juga mendorong masyarakat untuk menerima apapun hasil pemilu nanti. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sejak awal dirinya mendorong kepada masyarakat di Indonesia untuk menerima apapun hasil pemilu dengan lapang dada dan sportif serta kesatria. Apabila ada yang tidak puas, maka ada jalur konstitusi yang disediakan, yakni dapat menggugat atau banding ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Ganjar, bila mekanisme itu diindahkan, maka rakyat akan tenang. Ganjar mengajak seluruh elit politik untuk segera mengambil sikap meredakan suasana dan juga berharap Jokowi dan Prabowo segera bertemu saling silaturahmi. Mudah-mudahan kita bisa itu pengendalian yang paling baik. Wah, jalurnya kita dulu dan kita siap menang dan siap kalah. Menang nggak usah jumawa, kalah nggak usah marah, dan kemudian bisa berbunyi. Satu aja sekarang saya minta, segera elit politik bertemu. Saya kira Pak Jokowi segera ketemu dengan Pak Prabowo, silakan siapa yang akan mendampingi. Pak JK kemarin menyampaikan sesuatu yang bagus banget. Pak JK sampaikan, waktu saya kalah dulu dengan Pak SBY, saya telepon Pak SBY, saya sampaikan selamat. Dan itu langsung tenang semuanya.